Ja. Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aimota Vlog. Dan di video kali ini aku lagi ada di Trawulan ya, habis dari bengkelnya Mas Malik ngambil motor ini. Jadi motor ini tuh habis crash ya, habis crash dan betulin body ya. Jadi repair body sama repaint juga itu di tempatnya Mas Malik ya, tempat yang buat bikin body Ducati kemarin. Nah, tapi ini ternyata untuk T-nya itu harus dibawa ke tukang center body, cuy. Jadi untuk Mas Malik kan dia mengurus body-bodinya gitu ya. Jadi dia itu spesialis body. Jadi untuk center-center kayak T miring-miringnya habis keras kayak gini tuh memang harus dibawa ke tempat lain gitu. Wih, debunya cuy, gila. Oh ya, BTW ini gua bisa dibilang masih baru-baru ini ya pakai CBR, naik CBR ya, bisa lebih tepatnya tuh naik CBR ini tuh baru-baru ini. Dan rasanya tuh gimana ya, sama motorku ya beda jauh cuy. Motor CBR itu lebih enteng ya, dari segi bawaannya juga udah enteng sih sebenarnya. Ini enak, enteng banget sih. Kalau motorku tuh berat banget ya, apa karena faktor body atau sama velg ya mungkin. Itu tapi ini enteng banget sih. Dipakainya itu enteng banget, cuy. Memang layak sih disebut dengan motor paling nyaman, motor ternyaman di kelasnya gitu ya. Memang cara pakainya juga nyaman sih. Enggak senunduk motorku ya, dan motor R15 yang asli juga nunduk banget, cuy. First impression atau feel pertama aku numpak lagi, perasaan pertama aku ketika naik R53 juga gitu cuy, nunduk banget, gila, kayak mau belok tuh susah gitu cuy. Tapi kalau motor ini tuh lebih enteng banget, terus untuk handling juga enak, terus apa lagi ya, pokoknya buat belok-belok sama posisi ridingnya itu enak banget sih. Nggak nunduk ya, walaupun ini bener-bener nggak nunduk sih. Dan ini mau aku bawa ke ownernya, jadi motor itu habis di repair itu aku ambil ya, mau aku bawa ke tempat orangnya yang punya. Jadi ini ngambilnya di Trawulan, dan yang punya ini tempatnya di Delanggu cuy. Motor ini tuh crashnya bener-bener udah parah sih bodinya. Menurutku udah parah banget. Gila, enteng banget cuy. Padahal ini habis crash loh, tapi masih seenak ini motornya cuy. Ini sih memang patut dibilang motor ternyaman sih menurutku ya. Kalau si GSX itu kan motor terkenceng ya, kalau si R15 itu motor termoge itu katanya, moge look gitu kan. Kalau si R15 ini tuh R15, kalau si CBR ini tuh bener-bener enteng banget sih. Enak lah pokoknya, dari segi posisi riding, terus rasa bawanya itu enak banget, enteng gitu cuy. Jadi bisa kayak dipakai buat santai gitu cuy, motor ini cuy. Nggak kayak motor sport 150 cc yang lain ya, itu yang udah andriok ya, itu gila sih. Ini enak banget, feelnya itu enak banget.
Koplingnya juga enteng cuy. Ini kopling enteng banget sih. Gak kayak koplingku cuy, berat banget anjir anjir. Wih ini macet segini panjangnya cok. Widih macet banget ini coy. Wih klaksonnya unik karena kena geronjalan, kena geronjalan. Karena kena apa? Jalan-jalan berlubang jadi kayak beripit-beripit gitu coy. Beneran cuy ini enak banget sih motornya. Dari segi handling tuh enak banget. Enak banget, beneran. Jadi selama ini gua pakai motor-motor berat cuy. Karena bannya juga gede ya kan, bodinya juga gede banget, terus underyok juga nunduk banget gitu. Kalau motornya itu wah beneran enak anjir. Padahal ini motor, ini motor udah dibilang, bisa dibilang udah lama sih. Tapi masih enak aja sih. Udah dari 2000 berapa sih ini? 2019 kalau nggak salah atau 2018 ya. Pokoknya masih masih enak sih motornya. Pakai buat kenceng juga masih enak ini sih. Untuk manuver kayaknya enak juga sih. Ini kalau pakai ban gede juga paling juga berat sih, cuman widih gila, enak cuy. Kayak gini ternyata naik CBR ya. Aduh, aduh, aduh. Jalannya nggak rata cuy anjir. Nah, ini gak kelihatan. Gila sih enak banget cuy dipakai buat kenceng, anjir. Dengan bisa dibilang memang posisi ridingnya tuh enak banget cuy, ya kan. Sisi kenyamanannya ini memang jos gandos ini. Oke, di depan ini kita belok kanan ya cuy ya. Di depan ini nanti kita belok kanan. Asik. Jadi merapat aja. Dih, di belakang truk kayak gini tuh, waduh debunya cuy. Anjir, anjir. Ini gua udah hidupin sein ke kanan ya, karena ini mau ke kanan.
Gila sih lupa cuy, kalau CBR itu giginya ada 6 cuy. Motor kan cuma 5 cuy. Jadi karena kebiasaan pakai gigi 5 ini ternyata ada 6, lupa cuy. Gila sih ini motor, padahal habis crash loh, masih enak cuy. Wah, rame banget guys jalanannya anjir. Anjir, karena apa namanya underbunku agak ke belakang ya dan agak tinggi, pakai motornya itu salah injek terus cuy. Rasanya kayak mau dikebelakangin aja ini kaki cuy. Saking nyamannya cuy motor ini ya. Kalian nah, tuh kalau ngebut tuh gak kerasa cuy. Jadi setelah aku pakai motor yang bener-bener bisa dibilang bener-bener berat banget ya, itu motor kan berat banget sih cuy, motor gue pakai motornya tuh beneran rasanya enteng banget cuy, padahal habis crash tuh. Gila sih, habis crash aja masih seenak ini cuy, apalagi kalau belum crash gitu kan pasti bakalan lebih gimana ya, enak banget pasti cuy. Tuh kan. Wah anjir, napasnya panjang banget cok. Cok, gila sih. Gila cuy, ini masih gigi 5 cuy ini. Enteng banget. Ini kalau motorku udah anu cuy, udah dengung-dengung dia cuy. Waduh gila, gila gila gila. Enak banget cuy, cuy. Ide. Enak 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 enak. Good sih, mantap memang Honda itu ya. Motorsport 150 cc, ternyaman. Oke, aku setuju cuy. Untuk hari itu aku setuju sama si Honda ini cuy. Mantap lah, good lah pokoknya. Gila sih, dari tadi muji motorin terus cuy. Ya karena enak aja gitu loh.
Gue di depan ini kita belok kiri guys ya, jadi nggak lurus coy. Ini sini gue belok kiri. Ya. Oh iya btw ini lampu senya yang kanan hilang cuy. Yang kanan depan ini hilang cuy lampunya cuy. Ini kemakan aspal. Wow. Widih jalannya cuy gila. Waduh anjir. Gak tahu cok kalau belokannya tajam anjir. Gila sih enak banget tapi. Dih, ada pom cuy. Oh, cuma dua. Oh ya, btw kalau si BR ini sama si Sonic sih enakan si BR sih. Aku udah pernah naik Sonic ya. Ini kan dari sisi mesin kan sama ya. Sama gak sih? Sama sih, biasanya sama kok. Jadi dari sisi mesin Sonic itu sama. Sama kayak si BR ini, cuman posisi riding tuh enakan si BR cuy. Serius enakan si BR ini. Kalau si Sonic itu dia agak nunduk agak gimana ya. Kurang enak sih kalau dibilang. Posisi nyamannya itu ya, kenyamanannya itu kalau sama si Sonic ya enakan si BR ini dari segi sama-sama Hondanya ya, ini sama-sama Honda cuy. Jadi gua nggak bermaksud buat apa ngejatuhin salah satu brand ya, jadi sama-sama Honda. Cuman feel kenyamanannya itu nyaman si BR, serius. Cuman nggak tahu ya, ini anu apa namanya kok dari segi sama-sama baru pertama kali naik ya, ini sama-sama baru pertama kali naik cuy. Jadi baru pertama kali make, sama-sama baru pertama kali make, si Sonic aku juga pertama kali make, terus si CBR juga pertama kali make. Jadi menurutku yang paling enak CBR, enakan CBR lah. Tapi buat kalian pengguna Sonic ya jangan tersinggung coy. Memang gua kan ini kan masalahnya apa namanya? Sama-sama baru naik ya. Ini real sama-sama baru naik coy. Jadi bukan berarti karena aku udah sering pakai CBR terus aku bilang CBR itu enak, enggak cuy. Nyatanya aku lebih sering pakai Vixion Mode V15 itu tetap aku bilang enakan si CBR ini. Oke, di depan ini kita belok kiri guys ya. Jangan lupa hidupin lampu sen juga cuy, karena itu penting banget. Ide gila sih mesinnya enak banget coy. Padahal habis crash loh ini, tetap enak gitu loh kan. Hebat gitu coy. Gila sih enak banget sih. Dengan sepeda yang udah full digital ya. Jadi kan kalau saingannya ini siapa sih, R15 juga udah digital, terus si Gesek juga udah digital gitu kan. Enak banget cuy ada posisi gini. Juga tuh. Enak banget cuy. Enak. Nah, pokoknya enak cuy motor ini. Bisa dibilang buat touring jauh ini nggak pegel cuy. Nah, no pegel-pegel klub ini cuy. Kalau pakai R15, aduh, udah pegel banget cuy. Tangan-tangan geringgingan semua cuy. Semutan cuy tangannya cuy.
ini pakai motor Suberin tuh enak banget. Gila sih. First impression ya jadi. Oke, mesinnya coy, gila digeber anjir. Ini nanti belok kanan cuy. Hah? Yuk. Duwis ta? Ya wis. Ayo Mas, suwun. Lu, ayo suwun. Bisa minus lo. Utang lah. Banter-banter ya. Iya. Ayo Mas.
Yan. Mangan apa? Ojo ngomong sakarep, ngomong apa?
Ayo apa? Loh. Apa sih? Kok goreng ta lalapan ta mie ayam ta bakso ngono lho. Loh, aja manut. Marta malah cak mulai lho. Eh? Loh kok gak apa-apa sih? Neng kene tau banjir ya. Kebok nang kene banyune. Lah iki kebok iki. Loh, Yan, biar kerja nang kene, Yan. Nang santres, Yan. Saya wis gak tau rono blas. Hah? Secara rasane aku rono, Yan.
Biyen sok kerja nang kene 2 tahun nih. Saya ikut gak kerja gak tau rene. Sunrise Mall. Duis tutup ya. Kok rantai ini ditutup rantai ini? Saya nang ATM dulu ya. Undi ATM. Oh, iku lho ngarep. Nang kene sik ya.
Yuk, gas. Oh, sik, tambah si wongnya, sik. Oh ya, burak lali gak ketemu tuan. Cek minggir cek. Bengi peteng ya kira ya. Neng tasku wah kayak duit ekian. Jam 4 kali 5 tap. Lavo. Anjir, platnya keren. Platnya apian. Platnya iki lho. Sayang lho. Alah, abang iki. Wis rame sana. Rame alun-alun ini. Duh, kali tutup iki. Boiran. Allah, Allah, Allah.
Nah, iya. Power Hunter. Nang japanan na yo. Kuat baterai ini ternyata, Yan. Baterai ini kuat. Loh, gak mati-mati lagi mau sih biru sih, Yan.
Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari. Wish.
Ya kat situ. Harap golek mangan sik eh. Ngantuk Yan? Oh ya wis. Mancane helmku ana buntute ya. Enggak ada ngenek ya. Yuk, Dun. Tas ya, Bu. Apa ya? Pak Om apa? Bismillahirrahmanirrahim. Arek mulai karek ngising. Motivation. Activation.